Aku dan teman-temanku dikirim ke sebuah tempat labirin besar dan di dalamnya banyak hal yang sangat misterius. Tapi di antara semua temanku, ada dua orang yang akan menjadi impostor atau pengkhianat. Dan orang yang tidak terpilih menjadi impostor bertujuan untuk keluar dari labirin ini bersama-sama. Yang tentu saja semua itu tidak mudah. Dengar ada ini ul, ada bunyi nih di apa, tempat ada tempat pendatang baru, ada suara jok. Halo, woi siapa? Woi lu berdua, lu kelaparan. Bangun, udah gua coba bangunin nih, lu masih lengket. Nah apanya lengket? Udah jangan duduk di sini. Kita ke atas aja, kita ngomong di atas. Ini lu mau ngomong sama babi itu, di sana ada babi ya. Oh, ini Pimo apa ini? Eh, Pimo. Pesan bau Pimo. Ini adalah pendatang baru, Ul. Nah, jadi emang kita di mana, Cok? Seperti kita yang lu lihat. Kita sendiri juga enggak tahu ini di mana. Tapi yang lu lihat kan enggak tahu di mana. Aku di mana? Kamu siapa? Jadi guys, ini adalah tempat safe zone kita. Yang di tempat ini kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya seperti mining, berkebun, ternak hewan, ada balai desa yang fungsinya untuk mengadakan rapat, dan lain-lain. Woi, baju lu jelek, robek-robek. Yo! Woi, siapa itu? Siapa itu, Cok? Halo! Si mata peda! Woi, gembel! Oh iya, lu tim sama lu tim A ya, Rick ya? Ya, gua tim A. Oke, berarti tim A sekarang kita dapat giliran jadi runner. Lu tim apa, Ul? Gua tim C juga dapat runner. Lu tim tim Muni. Tadi Pimo mana, Cok? Pimo hilang. Seperti yang kalian dengar, jadi kita dibagi beberapa tim untuk memperlancar semuanya. Dan semua tim udah dijadwalin untuk building di safe zone. Dan yang satunya lagi bertugas menjadi runner alias memasuki area the match untuk mencari petunjuk jalan keluar. Guys, sini dulu guys. Kita di sini punya banyak persediaan buat kalian player-player baru ya. Jadi kan bisa memasak, memasak, terus mencoking, memasak di sini semua ya. Mengocok, kayak asik dulu. Woi, woi, mengocok perut yuk kita. Mengekuk, maksudnya mengekuk, memasak. Oh. Let him cook. Ya, tipu ya. True, bro. Gua mau jalan misi dulu ya. Bye bye. Oke guys, karena di sini ada quest, gua akan jalanin misi dulu. Yo, kalian di mana, Cok? Nama gak kelihatan. Woi, gua meninggal coy tadi. Dan lu berkurang satu ya, Jok? Ada 9 heart gua, 9 bar. Lu berapa heartnya? Gua masih 10. Ya iyalah lu mati. Tenang, lu Jok. Lu ngapa-ngapain, Jok? Orang ini udah mati. Amatiran. Gua tahu. Gua enggak tahu aja, tiba-tiba rame banget. Ternyata gua kira Kenjok jago pipi, ternyata amatiran ya. Situasinya berbeda, Bro. Berbeda alasan anjing reason. Ntar dulu kalau misalkan mau bikin full set armor butuh 26 25 ya. Gua curiga yang kebetulan ini, gini ini, nih. Ini gua ada iron sih. Ada lagi enggak? Oh, tuh ada lagi tuh. Naik. Oh, ada banyak, guys. Masing-masing 26 per orang berarti ya, Rik? Iya, 26 kurang lebih. Gua kurang 2, 24 gua. Ini ada 2 nih gua. 26. Sen. Mending simpen dulu. 26 kali 3 berapa? 26 kali 3 berapa? 72. 72. Oke, kurang 12 lagi. Udah full set kita. Full set kita bertiga. Ingetin jalan balik, cuy. Soal apa aja lu? Enggak tahu gua jalan balik di mana. Ah, ini. Masa banyak banget di sini. Nah, itu lu ambil di situ. Ini gua di sini ada nih. Abis itu kelar udah. Sini. Ngapain? Sini enggak sih? Sini terus ada chest kalau ke sana. Benar. Abis itu lurus ke kanan, abis itu ke kiri. Oh, ini jalan balik. Yo, kita ada di surga. Bukan, di rumah. Di rumah. Cumin dong. I think gua feeling gua
daging gua ada yang ngambil dah. Tadi gua naruh di dapur. Benda tidak ada yang ngambil. Ini satu nih. Gua ayo tambahin furnace-nya lah. Furnace tergua ambil. Lu yang lain kemana yang lain? Woi, ada si Parapetal. Prot 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 prot. Cok, lihat bukanya, Cok. Betol-betol bukan ya. Kasihan. Ketombean aja ya, ketombean. Jerawat aing. Mana baju bolong-bolong lagi lu. Ini mohon maaf banget ya, Ula. Gua mohon maaf banget nih dulu nih. Ini tapi ini Iron bertiga ini cuma buat kita bertiga. Lu keping dulu sana. Okay, mana cara nyarinya? Nih. Tuh, ambil tuh. Ambil tuh. Tuh sana tuh. Di pojok. Bon, buat lu, Bon. Iya, buat lu nih, Bon. Buat lu, Bon. Woi, mana kasih tau gua tempatnya? Gua orang baru. Nih, buat lu nih. Oh. Nih buat lu juga nih. Woi, itu bibit pohon. Makaci. Woi, Boni. Eh, Bono. Apa sih lagi? Biarkan gua menjadi tour guide kalian di The Maze ini. Gelap. Woi, lu lihat gua, Rick. Yo. Wede. Ini sisanya nih. Udah kan? Anjing dua, Cok. Yo. Dapat ember. Gua nyelesain quest dapat ini anjing. Mana nih? Dapat yang mau gua pedang. Gua enggak dikasih. Mari kita mencari Paul. Paul. Paul anjing masih deket bagi iron bawah dia. Eh gua bantu lu nyari iron. Gua gak dapet iron anjir. Oh kesini Paul. Sen. Dimana? Capingnya jangan gitu cok. Sini. Eric. Lah lewat mana lu Rick anjir? Lewat sini. Keliatan gua. Tiba-tiba di belakang gua lewat dia gak gua tahu gua. Agu. Ngomong apa sih lu? Ngomong apa anjing? Nih lu mau iron gak? Berdua mau nah daerah cukup berisik daerah sini kayaknya belum kita explore sekali. Woi lu mana anjing atas puncak atas Bon ini ambil puncak Bono ya cok Bono malah pelongo aja kadon palanga pelongo lu pada pelongo bukan ngikutin gua kocak woi Bono ini. Hey, welcome back, I'm back again. Welcome back. Wih, mana batunya dulu? Cuma satu biji. Ini ada spawner, cowo tau gue. Gak ada. Tuh. Wodeh. Di gua. Lu dikalahin Paul, kocak. Lu dikalahin Paul. Oh, begitu ya? Oke, okay, udah tau mus lihat kalian nih. Makasih ya telah menunjukkan. Buka kalian ya. Ya gua dikejar, Cok. Seperti yang kalian lihat, aku mati. Tapi aku jangan gegabah di sini. Karena kalau kita mati, nyawa kita berkurang 1 heart. Dan kalau seterusnya, impostor akan sangat mudah untuk membunuh kita. Bro, lihat gua, bro. Bro, ada ambil enggak? Lihat gua. Woi, dapat apa dia? Enchanting aja. Bajunya? Apa? Bajunya lihat enggak, cuy? Enggak ini makanan-makanan ini gua diambil enggak? Gua menyala, bro. Oh iya. Diambil musuh. Nih. Udah dapat. Wah. Gua dapat dari rumah cepe. Serius, boleh diambil ini makanan. Nih. Tuh ambil tuh. Wah, armor lu tuh. Oh iya, itu buat kasih Paul. Wow, gua enggak dijawab kocak gaming. Ini bakar ini caranya gimana, Sen? Woi, ada mayat sapi. Sini. Lu gantung, bisa digantung. Di mana? Oh, di sini. Ini pasti lu hancurin tadi ininya. Mana kait? Enggak, gua dapat nemu dari chest. Oh, nemu dari chest. Ya udah. Mestinya dipotong-potong dulu di sini, entar dicacal gue. Paul, bisa besar tadi lo. Berisik. Oi, berisik siapa tuh? Oh iya, maaf. Ini Rick, mestinya tuh begini. Oh, ini tuh dapur. Lu pada enggak mau lihat demo masak mana? Ala chef Sando nih.
itu sen itu tuh sep Bono Santoso. Bon sini bon. Malah ngobrol sama anjing. Potong goblok gitu. Potong heula tuh, potong heula tuh. Klik kanan. Eh Bono Santoso. Yo. Dapat ham. Siapa yang liatin gua lu? Kasih si manusia apa? Itu Bono. Iga cok paling. Nah, nih. Nah. Ada titipnya nih bro. Berapi. Hey. Lagi bon, deh. Nah, gantung heula. Kok lu dapat banyak, Kri? Ada 3. Gua kira sapi yang gua ikat dibunuh itu jangan coba buat persediaan. Yo, wey. Woi, lu jangan. Tai Bono, coy. Gua kasih ya, makan lagi. Awas gua kasih anjing makan. Anjing penjaga ini, bro. Lihat mukanya tidak berdosa sama sekali ya. Tahu gua lihat terus. Gua gantung lu terus gua cacag. Runnernya model-model begini meninggal udah pasti gua. Udah gak safe dah, nyawa gue udah pasti melayang besar. Ini kesalahan besar nih, gue tadi udah kehilangan satu nyawa. Awas lu, ngapain? Setelah capek mining dan berhasil mengumpulkan beberapa iron untuk dijadikan armor dan beberapa perlengkapan lainnya, kita pun bergegas untuk mencoba masuk ke dalam area damage. Tetapi kebetulan hari sudah malam, jadi gerbangnya ketutup. Sambil menunggu, kita ngobrol sedikit di area safe zone. Mang Meser, si Bono sibuk. Tutup goblok, lu ngapain di sini udah malam, tidur balik lu pada. Wah, ya, cok. Harus Bono aja. Semua player. Orang-orang ngobrol di sini dia ngobrol sama sapi anjing. Saya mah ngobrol normal sama manusia. Doyan dong. Sama hewan. Rusak kejiwaannya itu. Curiga gua. Lu dapat Bono dari mana sih? Oh, kata gua juga gantung di sini nih. Kok digantung sini aman? Eh lu kan belum pernah ceritain dapat Bono dari mana, ceritain dong sekarang, storytelling. Dulu pas gua lahir, 6 tahun kemudian dia lahir. Lama juga ya space-nya tuh. Weh lu, apa lu maksud lu? Gak ada sempat satu. Oh dia mau cerita bro, dia mau cerita. Cerita. Lebih ngobrol sama sapi lu yang itu. Udahlah, nasib gua sebagai runner udah habis ya, pasrah aja gua. Model-modelan begini runnernya, Cok. Eh, sini deh. Gua ada ini, Cok. Apa? Ada Cok, ini ramuan. Siapa yang terang banget, Nyok? Taruh obor lu, Nyok. Buset, terang banget, Cok. Ada ini. Cok Bimo anjing membantai, Cok. Dia gak mau bersekutu dengan kita. Eh, sini, woi, ambil potion, Cok. Ambil potion sini. Di rumah Cepe. Firbal. Gua dapat lu makanya lu gak mau bersekutu dengan kita. Lu impostor, ha? Nah, makanya gak usah sok keren. Jangan sok keren. Oh, lu jangan lo menyendiri. Dia lah. Eh, mana? Kocok. Eh, sini ambil potion, Cok. Sini. Lu mau nipu gua kan? Emang di sini ada mob. Emang ada rumah. Di mana, Rik? Ada, Cok. Ada rumah Cepe di sini. Mana ya? Oh iya, ada rumah. Tuh potion tuh lumayan tuh. Ada celana juga. Ada map. Eh, itu celananya kasih Bono, cuy. Iya tuh, banyak kok. Ada domba tuh, Jok, bisa di speed. Dahar. Oh, ini Bon. Pakai Bon, gua yakin lu mau. Bon, pakai Bon. Ada biar, ada sangu aja ya. Biar enggak. Nah, biar enggak silau kepala belakang lu. Itu lebih better. lebih bagus ini daripada coba buka, coba lu. Buka Bon. Buka Bon. Ini gua mau lihat. Astagfirullahaladzim. Oh iya bener, lebih bagus dipasang sih Bon. Let's go. Oke, gerbang udah dibuka, gerbang gua udah mau dibuka. Runner. Ayo, let's go cuy. Oh lu ga ikut? Let's go. Coba gitu. Santai. Erick is kayak darah lu 8. Kira-kira di dalam situ ada ini ga ya? Ada looting ga ya? Ada kenyok. Gatau. Hati-hati ya gitu. Terus kalau tutup kita gimana kesininya? Cok ini apaan anjir? Apa ini? Ada Tripoloski anjir. Woi, bener coy. Woi, spawner hajurin, ngeri gua. Woi, ngancurin spawner semua pikik menyerang. Ayo. Di bagian itu doang kompak ul, di bagian udah dikejar langsung lari mencar langsung. Lari mencar. Mopnya pakai jangan Bang Sen. Kalau malam, ini malam kita enggak boleh stay di sini sampai malam atau enggak? Iya, meninggal kita nih. Naas. Ya, ini mah mapnya map enggak kepake anjir, buang aja lah. Buntu coy, buntu. Terus kita jalan buntu. Pulang masih ingat enggak? Ini ya baru sampai sini di sini. Tadi pakai torch. Tadi pakai torch. Muter jauh. Mana? Woi. Yo.
ini ada empat. Weh, Bono mati sama apa, Cok? Kena jebakan. Ini ada jebakan di sini, ada jebakan, ada jebakan. Hati-hati. Wah, wah, wah. Gak bener nih, berarti pasti ada jebakan nih nanti di sini nih. Jadi tumbal. Hati-hati. Ada jebakan, ada jebakan, ada jebakan. Ada kayak ini enggak? Kayak pencetan gitu enggak? Oh, ini. Ada full row of harming, kocak, kocak. Weh, gua kesedot. Hampir saja. Kenapa enggak gini aja? Kalian lewat pinggir gini kan bisa. Oh iya benar juga ya, jenius lu. Aman dari jebakan. Eh gak ada yang bawa jam ya ini anjing. Gak ada reson tuh. Maghrib tertutup gerbangnya. Oh iya gak ada. Oh iya benar juga ya, kenapa gak bawa jam ya? Tiba-tiba tertutup kita. Teriak di dalam. Ada reson, ada reson, hati-hati. Oh itu ada smithing table, ada looting kah? Oh iya kesana. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Cocok, siapa yang anjing? Ini lo lihat ada dispenser di situ, ada observer. Awas awas ada string depan. Ul. Oh, ada string depan sini. Gua pencet dulu ya. Margrib. Gua pencet dulu ya. Kata Bono margrib, Cok. Iya. Weh, weh. Hampir mati gua sumpah. Gua juga, Cok. Anjir, gua juga kena. Anjir. Udah aman kan? Bono ngagetin aja. Eh, ini stringnya lumayan sih. Mana? Wow, wow, wow. Oh my god, apa lootingannya? This place is cursed, cina. Wow. Guys, kalian ingat-ingat kita udah ke distrik 000 ya. Oke, okay, 000 udah ada berarti pesan, ya. Ada pesan Bang Sen. 000 udah ingat-ingat 000. This place is cursed. Wah, lu jangan pecicilan begitu lu, gak inget mati lu kenapa anjing. Ada nih gua. Eh, ini. Bikin apa? Ya, gua bikin bow. Tadi kan kita dapet ini. In case ya, in case kita farming. Row of farming. Tuh, siapa tuh yang mau bawa satu? Gua bawa satu ya, bow ya. Kasih gini lumayan cukup lah ya. Tuh. Row of harming, bro. Yo, Cok, row-nya, Cok. Lu udah ada panah belum, Bon? Nih, Bon. Nih, gua kasih panah, Bon. Lu mau nyumun sapi ya. Gua percaya lu harus tetap ini, tetap menyelamatkan diri, eh. Oh iya, mau balik dulu enggak sih? Balik-balik, Cok, mulai sore, Cok. Balik aja, seram. Kalau malam berarti ini lewat mana tadi kita? Gini nih yang ada reson. Oh benar, benar lu. Oh iya benar. Ini udah kita hancurin. Cok, sini. Cok udah gelap, Cok. Udah gelap, Cok. Bahaya bukan kita nih. Lari. Lari ke makri tuh. Udah merah nih hawannya anjay. Gua nyemplung. Woi, gua kesedot. Hah? Kemana weh? Sini. Panik. Wah, gelap, sumpah gelap. Guys. Guys. Sini kan? Sini. Ya, benar-benar sini. Woi, itu depan. Woi, balik. Cepat. Woi. Cepat. Awas, Bon. Kejepit muka lu. Aman. Ternyata kita selamat. Cok, itu ternyata dekat banget anjir. Masih belum seberapa itu, Cok. Arah kiri. Good morning, bastards. Tinggi, Lala. Oh, other bastard. What are you doing? Di daerah distrik 0 kita udah. Lu ngapain berenang di daratan, lu Jok? Sumpah nggak ada inventory sorter, gak enak coy. Kita nggak punya banyak waktu sih, kecuali kita ngecamp nggak sih? Ngeri nggak sih kayak kita bikin camp di ini. Di poin kita ya. Bawa dong. Mana nih? Kita ke kanan belum coba kanan enggak? Kan kiri distrik 0 tuh. Yang itu kan di distrik 0 kan ada ini, ada jalan lagi. Kayak yeah, Bon. Ih, turang lihat, Cok, anjing mati lagi mampus lu. Nangtang loh dia barang ini. Nangtang ya orang ini. Yang pasti mungkin objektif kita nge-clear. Woi, kontrol. Jaga diri, jaga diri. Lihatlah kocak. Iya, apa ini lo cerit dulu? Wes, jebakan. Careful. Aduh. Gua bingung ya. Hei, lu pada masih inget jalan balik enggak? Kagak. Gua malu saja. Buntu, Cok. Benar-benar ke distrik 0 sih kalau kata gua, Ul. Ini ya, semua berakhir 0. Buntu, Cok. Yang tadi lo. Loh. Oh, ini jalan yang tadi, Cok. Kita ini distrik 0 enggak sih tembusnya? Gua enggak sih, men. Jadi kayak di setiap udah jarak jauh, misalnya ditaruh kita udah lewat sini. Iya, Cok, gitu, tandain ya. Benar. Ada yang bawa kayu enggak? Gua ada 28 plank sih. 37 ini pun jaga-jaga kalau kita terjebak, Cok. Wah! Oh, darah gua juga. Darah gua setengah. Ul, kenapa Ul hilang pula? Tidak ada petunjuk sama sekali pun. Eh, kita udah mau malam lagi ini. Iya, anjir, nge-camp apa kita? Meyakinkan ya? Ah, gelap ini, udah gelap.
Udah gelap ini kita mesti nge-cam bro. Biar ada vibe parkour. Guys, bro. Guys, langit merah. Jebak nih orang. Lu dari tadi. Naik. Oh eh ini tempat safe. Enggak bisa pulang ul. Udah ini terlalu. Wah, kita harus, gua ini terlalu ini sih. Kita harus careful nih berarti nih. Sini. Ini udah enggak bisa, Cok. Eh, Kenjok. Leader kita tutupin blok. Nge-crash kah Kenjok? Tutupin. Rick, bantu gua Rick cari spawner sekitaran sini, Rick. Yo. Aduh, gerbang ditutup, Cok. Gerbang ditutup, Cok. Bon, lo hati-hati, Bon. Di sini banyak monster pas ini. Cuman sini aja nih. Gua nemu goa tempat ini. Oh, shit. Ya, aku ngerasa udah berhati-hati tetapi tetap aja mati. Dan karena nyawaku udah berkurang 2, aku putusin istirahat dulu untuk menunggu teman-teman yang lainnya keluar dari area damage. Oi, apa? Bono mencuri di rumahmu. Oi, punya. Anjing, kau udah punya tas, coy. Oh, bener aja. Bono mencuri. Gua pengen tas juga. Erik. Apa? Erik dan gua. Lihat gua. Oh, buat gua. Makasih, Wul. Sama-sama. Oh, marah sekali. Woi. Ada spider eye enggak? Cara cari dapat spider di mana, Ju? Woi, kita di sini. Gua dengar. Oh, buat gitu. Yo, gua dapat backpack. Oh, gua by base build ya. Lu bagian runner kan? Ikut sama mereka. Gua runner, gua harusnya masuk ke dalam dan tadi kan temennya malu. Gua runner. Gua kerja sendiri aja lah, tai. Ini runner. Ini runner semua. Runner semua yang builder tim A. Eh, Erik mana? Erik benar. Yo, Erik Kenjok, ayo kita split tugas. Kita bertiga, kita builder hari ini, kita bagi tugas. Lu mau buat apa, Erik? Gua ngapain? Gua enggak tahu. Lu jadi runner bukannya hari ini? Gua mau build. Lu runner. Enggak boleh kalau orang udah ada tugas masing-masing. Nah, kan? Rusak coy orang ini. Lah, ini Bono juga. Bono ketinggalan juga. Cepet lu ngapain di runner mau? Palan. Woi, lu jadi runner. Runner. Mama, mager banget gue lihat. Oke, kita bertiga sekarang kita jadi builder bagi tugas. Lu mau buat apa, Nyok? Enchanting table. Enchanting table gua aja, lu yang lain aja. Gua curiga lu dari membunuhin spider lu kemarin. Gua aja. Lu temenin Erik lah ya building apa ya? Building apa? Ininya, bangunannya, oke? Okay? Enchanting okay, table okay. Kan butuh bangunan, nah bangunannya. Kita taruh di gimana ya? Enak ya? Eh, gua nitip ini, sapi dikasih makan. Aman. Sama sugar cane di farming, oke? Okay? Awas jatuh. Goblok. Gak sopan. Orang lagi kerja ya. Yo, lanjut building nanti, Rick. Kita meeting dulu. Ayo. Cepat. Rapatkan barisan. Bukannya ini tempat untuk rapatkan barisan. Ketua. Tadi kita udah berjalan bersama runner-runner yang lain dan di tengah jalan ada Gilo tiba-tiba muncul. Ya kan? Terus kita berjalan cengong gitu kan. Terus banyak kita keluar. Tamat. Belum. Sudah coy, iya kita kan tunggu spawner baru itu keluar. Terus iya, Fabian ngajak pulang. Keluar. Udah keluar kan Gilea? Udah keluar coy, cuma goblok Fabian ngajak pulang. Goblok. Yoi. Enggak. Yoi. Kita nemuin distrik baru. Terus. Ada 3, 4, sama 7. Oh, oke. Okay. Apa tuh isinya? Terus okay. Gerbang yang hanya dibuka ketika ada tempat yang tulisannya tuh gerbang hanya terbuka ketika malam. Enggak coy, nah, dari survive kocak. Nah, itu Bang Sen. Day night. Ada day night. Apa tuh maksudnya day survive? Jadi nah, kita tuh nemunya di distrik ketujuh. Nah di distrik ketujuh pas kita langsung maju ke depan lurus, tiba-tiba ada sign in. Katanya ada dua pintu, ada dia kebukanya nanti pas waktu apa siang atau malam sih? Day survive. Malam. Bukannya day night ya ada dua malam. Kan sennya ada day dua survive, cowok. Percaya aku Ju, sumpah. Ada dua sennya. Ya pokoknya cowok, nanti night, ada jalan di sana Bang Sen. Get open when. Day survive. Nah, itu kayaknya itu masuk malam. Ke distrik 8 kayaknya. Ini orang berantem, coy. Woi, sabar, woi, orang lagi ngomong. Malam.
Oke, kebetulan banget day survive kita itu buat semuanya ya, dengerin ya. Day survive kita itu adalah hari kelima. Jadi kalau emang itu jalan keluarnya, berarti dia akan kebuka di hari kelima, guys. Weh, sudah tamat, Yan. Oh. Bilang juga apa ya? Kita tinggal, berarti kalau kalian udah inget jalannya, kita tinggal nandain. Siap-siap. Kita tandain, kita siapin diri karena takutnya akan ada impostor yang ganggu kita untuk sampai ke sana. Lu, gua udah kasih isu sama lu. Iya, iya. Ada impostor di sini. Lu impostor. Ada impostor di sini. Okay, okay. Dan impostornya ada 2 biji, guys. Hati-hati aja. Lu impostor. Lu impostor. Bisa jadi kasih isu sama lu. Bangsen, tolong aku bangsen. Gua diancer Erik. Soalnya gelo sendiri terus, cok. Gua tahu gelo sendiri terus. Ini gua mati pertama dibunuh Erik, ingat guys. Gua tahu Sando udah bertobat. Lu enggak. Bawa masa lalu gini. Gua diancer Erik, gua masih tahu. Ada dendam nih, udah. Diam gelo anjing. Timon. Diam tuh, mamang. Siapa yang kentut? Jongkok pula dia. Bon udah ketahuan, Bon. Di sana tadi dia jongkok langsung hilang namanya. Oke. Okay. Gua paham sih maksud lu. Terus kita sekarang gimana? Sekarang perbaikin ini. Ada orang ul. Woi, ada gelo di sini. Pengkhianat berdua, gua tahu. Enggak. Awas ya. Cok, siapa sih yang ngancurin anjing? Sandwich enak enggak gitu, Cok. Tadi gua dengar ya, Cok. Erik kenapa tiba-tiba marah-marah. Awas ya, Cok. Males gua lah anjing. Gelo. Kenjok. Tadi siapa yang katanya sih? Woi, sini sebelah sini dulu. Rik sini dulu. Pedang lu kepanjangan. Enggak, dari lu aja. Emangnya dari lu lah, karena gua tidak merasa membicarakan hal yang mencurigakan. Silakan, gua mau denger aja dari lu langsung. Woi, Bono itu sama anjing. Lagotnya gua mengada-ngada kalau dari gua. Enggak. Itu kan lu yang denger. Oh, ya. Oh, berarti bohongan. Berarti ada yang mencoba menyudutkan gua sama Paul nih di sini. Yaudah, gampangnya sekarang lu ngomong aja. Ya udah, makanya apa? Omongin langsung apa yang lu dengar. Ngomong langsung, jangan bertele-tele, lu impostor. Lah, tiba-tiba gue jadi impostor. Orang gue yang mendengarkan obrolan kalian berdua. Ya sudah. Ya, iya, tapi lu lama, kagak ngomong-ngomong langsung aja. Sama sama orang sana, coba. Ngobrol sama anjing. Oke. Coba. Sorry, gue mungkin terlalu panas tadi, sorry. Coba, lu jabarin aja. Gue ngajak Sando ngomong, ya kan? Lu nguping kita. Abis itu lu bawa orang-orang banyak, seakan-akan kita ngomongin apa. Ya, kita yang impostor. Apa nih, gue gak tau apa-apa nih? Apa? Tadi Bang Sen bilang, kita tidak membicarakan hal yang aneh. Terus kenapa Paul minta sandwich buat ngobrol berdua? Ayo. Karena gue yang menemukan kejanggalan itu. Iya, dan mungkin Paul baru percaya ke gua, mungkin ya sesimpel itu sebenarnya, Jok. Tapi intinya gini loh. Lu kan nguping. Ya udah lu kasih tahu aja langsung kenapa kayak lu menyembunyikan seolah memojokkan gua, apa jangan-jangan lu memanfaatkan hal itu karena lu pengen mengadu domba kita semua. Gua pernah merasakan adegan ini, gua tahu sih. Gua aja enggak ngarah ke sana loh. Gua juga nggak tahu kan, gua asumsi, makanya tinggal jawab aja iya enggak ya, atau gimana mikir, jabarin. Kayak gini karena lu nggak ngomong-ngomong. Ya lu nggak ngomong-ngomong, makanya gimana kita mau mikir ini? Coba pedang lu kegedean, jelek banget dari playboy. Karena gua tidak mendengarkan apa-apa dari kalian. Gua tuh kan males gua. Karena gua ingin mencari dan menggali informasi apa yang kalian bicarakan berdua tadi. Oke, okay, ya udah Ul, gua enggak pengen ada kecurigaan karena gua tidak merasa impostor. Jadi gini, Gel. Oi. Kenapa enggak di tempat rapat? Tadi Paul bilang lu tiba-tiba login muncul di dalam maze. Kenapa tuh? Lalu. Tiba-tiba. Ah, Gelo cuma males gua sama Gelo udah sih. Lu gak tau tadi pagi gua manjat ke atas terus gua jatuh. Tetap orang ngobrol sama Spider terus gua langsung keluar server. Makanya gue di tengah-tengah mes.
Berarti lu udah sejauh itu ya. Dan fix dia lo pengkhianat. Dan lu sendiri sendirian ya. Apa? Lu sendirian yang itu. Lu lihat aja cowok gua sendirian enggak bawa apa-apa. Kenapa lu enggak ngajak kita-kita kan runner-nya banyak. Kan tadi pagi lu kemana dari pagi, woi? Ya udah, gini biar tidak bertele-tele, intinya gini, Gel. Kita agak kenapa agak kaget aja lu tiba-tiba login udah di dalam sendirian gitu. Jadi agak mencurigakan lah. Itu aja sih sebenarnya, Gel. Lu udah, Gel, jangan nangis, Gel. Iya, gue impostor, kenapa enggak terima? Wow, wow, wow. Kebunuh, terutama kamu kan. Gue impostor kan, dia ngaku aja. Guys, catat guys. Catat guys. Ini buat bahaya ya. Gelo udah ngancem gua nih. Berarti Gelo akan lu akan gua bunuh. Kalau gua mati, fix Gelo, Cok. Guys, iya, Bang Sen. Lemas, Bro. Impostor kaloran yuk. Guys, impostor guys. Sumpah guys, Gelo lah mat. Apa? Apa, Pak? Cloud Friend. Sando. Satu-satu Paul melindungi gua dari Gelo, Paul. Gua tulis satu-satu. Gua tahu lu mencurigai Gelo. Sumpah Gelo curiga parah sama Gelo, enggak tahu kenapa. Iya, Cok. Oke, guys. Eh, ini pas kalau ada survival lah, ini bisa ngebunuh imposter enggak sih? Tuh, tuh. Apa? Tuh. Enggak. Guys. Tuh, dia nanya gitu, udah fix Cok Gelo, Cok. Ayo kau. Ini Erik sama Gelo dari tadi ngeributin saling tuduh-tuduhan impostor anjir. Gak tau, Pak. Gak fokus ngebuil tuh. Ya kan Rick, kita berdua asli kan Rick. Eh, ada Greenstone gak? Gak. Kenapa? Gua bukan. Kenapa tiba-tiba Gelo ini gerak-geriknya aneh banget kayak... Lu curiga kan, Sen? Lu curiga kan, Sen? Tuduh orang, terus sekarang ngaku berdua. Lu ada level 30 gak, Ju? Kalau misalkan ada yang level 30, fortune. Mending buat fortune, buat armor. Serius lo fortune? Fortune. Fortune 3, coy. Nice. Kita cari diamond. Nice. Kita cari diamond. Au. Oke, yuk. Oh iya. Tapi jauhkan. Sekarang kita gaskan dulu mining kan? Bentar. Gini. Iya, bentar. Siapa yang mau mining? Aku. Nah, gua mining. Enggak. Gua butuh teman di sini. Siap. Takutnya disabotase, Jo. Tuh kenjong. Diamondnya. Itu masih banyak enggak? Banyak armor banget. Armor gua hancur total. Bentar. Cepet anjir. Apa? Gue mau mastiin sesuatu dulu nih. Apa? Gue tahu lu pasti gak akan jujur. Cuman jawab aja. Lu imposter apa bukan? Ya bukan lah. Terus? Gue tahu lu bohong. Hah? Maksudnya? Gue tahu lu bohong. Lu bukan. Lu ngomong katanya bukan impostor. Uh-huh. Tapi gue curiga lu impostor. Mana buktinya? Gak ada buktinya. Iya, mana buktinya kalau impostor? Gua curiga, dari tadi di sini enggak ada siapa-siapa, gua udah enggak sabotase apa? Di tempat. Gua kan udah terus curiga. Terus tujuan lu apa nanya curiga. Gitu? Tujuan gua cuma memastikan dulu. Iya, mastiinnya gimana? Ini untuk percakapan selanjutnya. Ya gua nanya doang. Ya kalau nanya harus ada buktinya. Kalau gua impostor. Lah. Bah, apa? Ya, sini dulu ya, sini. Ke patungnya ini. Bentar ya. Woi, yo. Woi. Woi, ada insan dong. Lu kemana, Pak? Gua tungguin di tempat cari kayu ini nih, Rick. Bang, Zen, ikut gua bentar dong. Sabar. Nih, Rick, kayunya, Rick. Mana? Sambil nebang aja, Pak. Sambil nebang, Pak. Butuh lagi kayu, Rick, atau butuh apa, Rick? Kayu udah sih. Daun atau apa? Daun udah banyak. Apalagi yang lu butuhin? Udah jadi ya desainnya ya? Ini udah jadi begini, ay. Abis ini kita rame-rame mining gimana? Menurut gua harus segera sih. Besok iya, buat cari diamond. Ya. Kita segera harus betul. Diamond sih menurut gua. Oke. Okay. Ntar gua ke ternak dulu aja, Pak. Kalian lu mau ngobrol kan tadi. Sambil gua kasih makan. Yo. Hip. Nyasar gua anjing. Ke kiri ya, Rick. Rick ke kiri. Untung lu gak mati, sumpah. Ini ke kiri kata gua juga. Ya udah ke sini tadi malah nolol di sana. Iya, enggak, oh. Tadi gua kesini.
lu mau kemana Lim? Lu mau kemana Lim? Gua gak nemu-nemu cok. Lu belum nemu Rick? Iya anjing. Ini pulang mana cok? Wih, Lipo mau encen apa tuh? Ini apa? Ayo jalan, balik sih, ya? Balik sih. Udah apa? Rusuh banget sumpah. Udah cukup apa Sen? Balik sih, balik sih. Belum sih. Woi. Ya maning dulu lah. Gua takut, gua efisiensi 3. Lu pikir gua takut? Woi. Mana cok? Kalau putar balik cepet ya. Cok, gua ada tiket cok. Banget. Gua ada tiket. Kelihatan kita jauh. Woi, incoming, incoming, jok, incoming, jok, incoming. Incoming. Saya anjing. Unlimited, cok. Aduh. Oke. Oke, buat chest plan aja deh dulu, Ju. Semua. Berapa orang? Buat berapa orang? Ya, berapa orang nih? Di 1 2 3 4 5 6 7 7 7 orang, 7 orang. Ini siapa lagi? Nip, nip. Bos. Gua masuk lagi ke elu. Masuk lagi. Yo. Eh, ini. Gue baru lagi. Ini satu lagi. Oh, gua. Bono tuh Bono. Ini gua juga mau ngasih nih. Gua mau ada sisa demo. Demo gua kan. Nah, itu ada tuh. Ada tuh. Buat boots bisa tuh. Boleh. Ini jok. Lip. Apa nih bang Sen? Gua enggak. Gua mau ngapain? Gua niatnya mau mining tadi. Ayo mining lagi. Mining lagi lah. Yuk mining lagi yuk. Belum ini cuy. Belum kebagi semua. Belum full juga. Belum kita. Belum merata. Belum full juga. Nah, enak. Gua ngerti lu nunggu banyak makanan. Tapi ini gua juga kerja ada di sini setelah tadi. Ngeluh. Ngagokin. Wah, gua pantatin aja lu semua. Geser ke belakang. Geser ke belakang. Ayo ayo macam-macam di putar. Woi angkel moto. Woi teh tarik tiga. Jelek banget tahu ya. Sekarang kucing. Ya. Woi. Kenapa orang ini tidur semulu cok? Tukang korsi anjing. Eh ul, ayo ul, ketinggalan. Ini Rick, apa? Eric Meubel. Eric Meubel. Ayo jawab mining, let's go. Oh udah full ya? Bikin 5, bikin 5. Nih, 1 2 Ini, kau. Gua. Full set armor diamond. Woi. Tik. Yo, ayah. Tinggal gua enchant. Woi. Ngapa jadi gua enggak ada kok. XP? Saya juga. Kenapa ya? Lu di setiap lu suka aneh lu coba. Cari. Guys, lu disuruh jadi kuda. Jadi kuda, cok. Ngapain lo? Gua lagi AFK fishing. Lu habis di mana? Lu habis main sama Pak Ul sama Noir. Oh, bertiga. Sama Pimo. Lu udah tahu ini belum kocak. Gua baru masuk. Maksudnya gua kan lagi AFK, baru lihat ini barusan. Itu tadi ini ya impos gitu Rick, tulisannya impos. Tepos ini mah. Gua tuh baru balik kan, gua minta undecide sama Pimo buat ngelarin quest. Nah terus gua nemu ini. Tiba-tiba sebelumnya gak ada ini. Lu sini dah kocak. Yo. Nah ada ini. Nah ada, sebelumnya kagak ada ini. Sebelumnya nih si tengkorak-tengkorak ini tuh tulisannya impos. Gua sumpah. Waktu gua balik dari mining. Sama sekali gua belum pernah ke distrik 2. Gua pas jadi runner baru ke distrik yang 00 itu. Gini deh, ntar malam kan impostor mulai muncul nih, mulai kacauan mulai datang. Nah, kita tim A, Sandwich, gua, lu, sama Cepe harus bareng. Enggak, nih ya,
waktu gue ke atas ini tuh ada berempat gue, ada Pimo, ada Pabian, ada Pau-Pau sama Iju. Ya, terus? Pau-Pau lagi FK fishing di sana. Gue, Vimo sama Pabian mining. Mining. Waktu gue ke atas tuh gue nemu ini distrik 2 ini, tulisan distrik 2 ini. Berarti pas Iju hilang. Terus gue nyari Iju. Ijunya nggak ada. Kemungkinan besar yang nulis ini Iju. Gak lama dari itu, 10 menit 15 menitan tuh, Iju balik lagi. Terus dia kayak pura-pura shock gitu, pura-pura kaget. Soalnya kayak apa ini gitu? Kaget itu kaget-kaget buatan. Oh. Tapi itu bukan setim sama kita kan? Enggak harusnya. Dia sama Pau-Pau, setim Pau-Pau. Iya, nah. Jadi gini, buat nge-make sure siapa impostornya, kita bertim A, nanti kan bagian runner. Barengan, jangan sampai ada yang pisah. Berempat kan. Tapi gimana kok dari salah satu kita ada impostor? Gak apa-apa, mending menurut gua lebih baik ada satu korban daripada gak ada petunjuk sama sekali. Gak apa-apa deh misalkan gua jadi korban. Tapi kemungkinan besar ya Iju ini impostor. Soalnya waktu gua, waktu dia pura-pura kaget, terus dia tiba-tiba ketemu Pabian, gua gak ngerti dia tiba-tiba ketemu Pabian gimana. Terus dia pura-pura jadi tiba-tiba baik, Rick. Gua gak tahu sih, soalnya belum ada bukti sih. Tiba-tiba ngasih ini, ngasih itu. Gua belum ada bukti sih kalau Iju ya. Mending ya udah, kata gua juga kita berempat nanti sebagian runner kita bareng. Jangan sampai ada yang kepisah. Tadi pas main buat sementara, buat sementara kita curigai Pabian sama Iju sama Pimo. Lo dari gerak-geriknya, kalau Iju dari awal tuh dia gerak-geriknya udah enggak biasa, Rik, udah enggak kayak biasanya. Tapi dia pas kemarin mining baik banget, ya. Ketahu sih. Ntar gua coba dah bikin shield itu sama bagusan saber gak sih? Atau pedang biasa, Jok? Oh, itu apa? Saber. Jadi tiap itu saber, ini saber. Jadi tiap senjata tuh ada ininya, Rik, ada speknya. Spek. Jadi nih misalnya punya gua nih Diamond Saber. Waktu gua ngehit, gua itu bisa ngasih damage 100% kalau musuhnya itu enggak pakai armor, enggak pakai baju, enggak pakai armor hit. Baju. 100% damage, gua enggak ngerti 100% damage-nya kayak gimana. Kayaknya lebih sakit atau apa gitu. What? Apa itu? Bentar, sini Jok. Sini. Lu jongkok. Barusan Fabian di sana kan? Deket empat quest sama Iju barusan cover sama Debris kan. Ya udah, gua udah gini deh. Gua udah make sure sama lu bahwa gua sama lu bukan impostor. Nah, gua udah pasti gua bukan. Karena okay. Dari awal gua udah curiga dan gua mencari tahu. Ya udah. Nah, sekarang kan dari tim kita tinggal Sandwich sama Cepe nih, bangsa Cepe nih. Ya udah. Ya udah, berempat kita dan coba dan lu. Ya udah bisa apa? Ayo. Apa? Pokoknya lu sama gua udah make sure bukan impostor. Masih dia full netherite sih. Kita lihat. Bakalan ada pas gua pakai semua. Yo! Tadi impostor. Full set, cu, full aduh. Set armor, cu, dia cu, full set sumpah. Woi, caranya gimana, woi? Aduh, cik, aduh. Itu, full set, cok. Kepala, baju, celana, sepatu, cok, bayangin aja. Game mode Cepe. Woi, ini siapa impostor? Gua ngiri nih. Takut dibunuh duluan gua, sumpah. Woi. Woi, jangan, woi, sumpah ya. Woi, nih niat gua dengar ya. Woi, niat gua gini, niat gua. Gua mau agent satu persatu di sini. Terus? Ini tiba-tiba ada notif segala kata gua. Ya Allah. Ya udah, kalau lu bukan impostor lu paling kuat. Impostornya juga takut. Ya udah. Hidup semua, coy. Tuh lihat, cuy, lihat, cuy, anjing bangsat ini orang, cuy, anak imu ini, babi emang anak imu ini. Dada. Gila, cok. Gua lanjut lagi. Kepala sama celana. Masuk akal, cok. Ayo mining, ayo semuanya, ayo mining lagi gua nyari XP, coy. Sombong anjing. Yuk, protection 4, yeay. Gua FK lagi. Gua impostor, gua akan bunuh Gelo. Kalian hati-hati aja sama Iju, coy. Iju udah full set netherite.
Iya kah? Iya, full set in the red dia. The red dia sen, udah dia gua, juga. Siapa? Gua yang lihat gua. Hijau-hijau. Lu sama Kenjo kan? Sangar banget. Dia sih, dia berencana menyembunyikan itu tapi lu lu gila, lu impostor. Gua impostor masa baru iron gini bro, gua kill pakai apa, cok? Pakai iman dan takwa. Iya. Pakai Yasin. Iya betul. Gua kasih gel-gel tuh, gel. Rick lu tim gua kan, Rick? Iya, tim lu. Gini. Ayo runner kuy, ya. Biar ada bahan sebelum event mulai. Gua nunggu Kenjok dulu sama lu. Bro, sangar enggak? Apa tas lu? Wood, ini diamond shield. Yo. Gua dikasih Kenjok. Sangar juga lu. Kenjok dari kemarin ya udah ini. Dia dari pagi katanya. Weh, Narji. Lu kasih dia makan, Rick, ada enggak lu makanan? Gua ada tulang sih. Ntar ada nih bro. Ada anvil enggak? Oh iya, lu ada dog food ya. Gila, Narji lu dapat lah. Hilang. Narji, lu dapat dog food Narji. Here he goes. Woo! Lu ada lagi, lu ada lagi. Ada. Oh, nice. Thank you. Ini siapa yang buat beginian? Gua. Ini apa ceritanya? AFK fishing. Gua dapat XP di sana banyak. Let's go. Gerbang mumpung dibuka. Tapi kalau nyasar buka. Jangan kalian dua. Woi, udah pengen malam, Cok. Salahin dulu lah. Pada pengen masuk mes. Eh, Bon, lu enggak bisa ikut. Lu bukan runner hari ini, lu builder, Bon. Ayo, Bon. Gua temenin Bon. Ayo, Bon. Enggak boleh, Bon. Bon, jangan, Bon. Gua kemarin enggak ke distrik 0, tiba-tiba langsung ke distrik 7, Sen, sama mereka itu. Sumpah, Cok. Ngeri juga. Mau ke sini apa? Ini granit, ikutin granit kan? Ini ada granitnya nih. Sini bukan? Ini juga ada masalahnya. Pokoknya lalu kemarin itu ada kan? tempat yang buat kepindah ke sebelah gitu. Ini kayaknya deh. Harusnya gua. Nah. Ini nih. Ini gelo nih kemarin yang nandain gini nih. Lurus enggak sih, Pe? Oke, tampaknya tidak rumit. Ini masih jauh apa udah dekat? Masih jauh. Pokoknya gini, gerbang. Nah, ini coy, gua inget nih di sini nih. Pokoknya kita melewati ini. Slebel. Bentar. Mumpung kita ini, kata gua mending tandain. Ada yang belum ditandain enggak, Yan? Jadi enggak cuma modal inget-inget gitu. Ya udah tandain gini enggak apa-apa. Nih, oak lock nih. Gua biasanya kemarin pas sama mereka tuh gua tandainnya kayak gini. Ada torchnya di atas itu berarti benar. Kalau ada gambar titit itu berarti salah. Seriusan entar kalau kenapa harus titit? Ada logo tititnya gitu berarti salah. Ayo. Ya udah, lu kan udah ingat. Ayo lanjut, coba. Ingat dikit-dikit kalau nyasar ya udah. Ah, ini. Oh, ya udah. Ini adalah tempat gua kemarin ketemu pillager. Oh, dia yang kiri ada torchnya. Let's go. Nenek sini. Nah, ini udah mulai gede banget. Loh, ini kan saya distrik 3. Itu apa tuh? Enggak, itu yang gede. Oh, yang gede. Di atas 91 ada kemungkinan. Ntar kita bakal ke zona aman kok. Ada zona aman. Udah malam, Cok. Ya udah cepet, makanya cepet. Let's go. Nah, ini Hirawi ini titik Paul yang buat. Jangan diperdulikan. Ini iron block banyak. Diamond block ini. Gua kasih contoh nih, ini kalau artinya kayak gitu jangan kesana, salah itu. Oke. Okay. Kita lurus terus kesana aja. Kenapa tandanya begitu banget ya? Aduh, gerbang ditutup. Wah, malam udah pada spawn ini harusnya. Kalau nggak ke safe zone ini bahaya. Lah, tenang, lurus terus. Masihan, gua depannya. Gas. Anjing, help me. Wow. Oke, kayaknya bentar. Gua. Tuh di atas tuh. Bantuin. Hati-hati. Bentar. Itu ada camp tuh. Tuh ada terus. Ada terus. Ini itu Yan, yang di ujung yang jalan yang benar Yan. Ini Yan, yang di ujung Yan. Ada torch-nya. Woi, belakang. Berarti. Awas, griever. Ayo, bantuin. Lu gua ngelag pula. Eh, Yan. Anjing kecil banget. Ngeri gua. Kecil banget ininya anjing. Hitbox-nya. Hitbox-nya kayak spider biasa di bawah. Langsung mati, coy. Woi, tolong. Oh, belakang. Eh, banyak. Save zone. Narji. Belakang. Save zone dari mana ya, cuy? Itu ada griffernya. Sabar, makanya ke tengah. Kemarin gua sama anak-anak bermalam di sini sambil bernyanyi lagu SpongeBob. Oh, ini camping. Gila, udah bagus, sejauh ini, Cok. Bagus banget anjing. Ada air mancurnya gitu, Cok.
Nah, ini nih gede banget. Distrik 7, Deng. Sorry salah. 7. Bukan 9, Cok. Ini ada ya, 21 pula. Ini 6, ada 1, angkanya 2. Apa tuh? 1 1 0 7 6 1 2, terus ini nomor 7. Ini ada 21. Kayaknya nah, ini Sen. Eh, cepat tahu malam-malam gerak. Oh iya, malam, Cok. Iya, anjir, ada gerak. Hancurin dulu enggak sih? Hancurin dulu, Cok. Ini jam berapa, woi? Kocak, udah sore. Makanya, ini banyak banget. Sebisanya aja. Enggak apa-apa. Ini depan lagi, depan dulu sampai. Ini rame. Depan. Ini banyak banget. Ini ayo mendingan banget. Kita lari deh. Woi, udah kok, udah sore. Woi. Lari. Wah, tolong gua. Woi, tolong gua dong. Pajak tolong mana? Dong. Kek gua jatuh. Yuk kita maju dulu kabur. Sir, gua di sini gua sini darah, semuanya sini. Darah, gua enggak ada darah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gua enggak ada darah. Lari aja. Gua enggak ada darah. Ya. Lari, guys. Jangan ada belakang, Pak. Jangan. Oh, dia bisa menghilang. Pak, banyak, masih banyak, masih banyak. Masih banyak banget, Yan, sumpah, Yan. Panain, cepet. Yan. Sandwich. Tunggu sandwich. Anjing, rame banget, sumpah rame banget. Oh, iya dia. Sabar, Pak. Sen, sini. Ngeri gua. Jangan lihat belakang. Ngeri gua. Woi, gua dikejar. Di depan juga banyak kocak. Diam sini dulu. Oke. Diam sini. Itu di sana banyak banget. Itu diam. Better diam di sini dulu. Better diam di sini dulu harusnya. Ini sarangnya, Cok. Ini sarang. Tapi Sen, lu kalau lihat di sini ada sign. Ada yang hilang di sini. Ada datang. Cok. Cok. Ada yang hilang. Cok, tolong. Pe, lu lari dulu, Pe. Sen. Apa-apa. Di sini ada sign, Cok. Kemarin. Terus sign-nya mana? Bentar, gua terangin dulu nih. Jadi yang dihancurin impostor kah? Kemarin ada sign-nya tuh ya di sini. Nah. Tulisannya yang kemarin itu apa? Naik open at night itu. Itu dihancurin sama siapa? Kali, coba. Lu mau coba kok maju? Itu bolong, Cok. Siapa tahu kebuka. Mau coba kok maju. Itu gak? Bolong, Cok, pintunya, Cok. Mau coba maju enggak? Oh iya, di ujung bolong. Mau coba maju. Harusnya gak? Gimana? Harusnya enggak bolong kah? Harusnya enggak bolong kemarin. Kita main safe aja, Pak. Gua ada beberapa. Ya udah, gua coba jadi ini deh, tameng. Lu coba bagian depan, lu coba hancurin spawnernya aja, Pak. Kayaknya mending aktifin F3B deh. Anjing kayaknya, Cok. Hancurin spawner. F3B lah. Hancurin spawner. Ini bisa buka, ini buka. Ini kebuka, Cok. Ya udah. Banyak. Mau masuk atau mundur dulu? Sabar. Yang pasti amanin dulu. Woi, masih banyak. Tadi gua lihat masih ada asap. Woi, dia masih di sana, guys. Cepet, bantu cepet, Cok. Woi, lu hancurin ini dulu lah. Ini di luar masih banyak yang enggak dihancurin. Iya, hancurin dulu di biar atas, kita bisa di ini dalam bisa, masih ada, di bisa masih kabur. Ada. Ya sabar. Kita kan udah amanin areanya. Mau cari safe zone enggak sih buat ngobrol? Ini iya. Bagus tempatnya. Iya. Ini aku mau ngomong sesuatu, Mau kemana kita? Ke tempat itu tadi aja. Siapa nih kira-kira yang ngancurin? Kalau emang kalau dari pernyataan Fabian kan tadi dia bilang Gelo. Ada ini kan. Gua yang sabotase. Tapi gue yakin banget Gelo. Lu soalnya yakin banget gini, Gelo kenapa? Coba lu kasih tahu. Karena pas ya, kita jalan-jalan di sini nih, gue kan sama Gelo yang paling terakhir kan perginya. Soalnya gue sama soalnya gue sama Gelo bercanda kayak mendingan kita di sini aja nungguin hari terakhir terus kita pergi gitu kan. Nah itu dia keluar server. Terus ya udah gue sama yang lain pergi. Nah dia balik lagi lalu ikut jalan. Gitu. Ikut jalan apa memang jalannya paling terakhir? Kalo karena dia disconnect berarti ya terakhir. Orang berarti dia sempat disconnect. Nah, pas kita pergi itu sign-nya itu masih ada. Dan gua sempat baca juga sign-nya. Itu okay. Kayak tulisannya ya ada naik open at night gitu. Nah, mungkin itu pintu itu kali. Kemarin juga siapa yang pas kita ngobrol pas udah yang jadi runner katanya jadi keliru, Cok. Ada yang bilang naik, ada yang bilang Gelo. They survive. Bilang survive. Gua sama Paul bilang naik. Oke, berarti yang pasti mungkin impostornya entah maybe Gelo atau maybe yang lain karena kan ada dua impostor kan. Kita jangan terlalu berfokus ke satu orang, takutnya kita cuma salah paham gitu karena ada dua impostor, jangan lupa. Tapi yang pasti kita udah nemu tempatnya. Kalau sign-nya dihilangin kita ganti pakai penanda yang baru aja. Kenapa nanti kita buat nih gua pakai. Tapi harusnya tanpa penanda pun kita juga udah tahu lah kalau misalnya ini itu tempatnya gitu. Sekarang kita balik langsung ke base kali ya. Udah cukup kali ya.
Boleh. Woi, yang penting yang berdikit lah. Woi, kenapa tulisannya subscribe? Bentar lagi 100.000 subscriber, mohon lah. Woi, rumah sih. Woi, ampun, bro. Woi, itu senjata gua. Woi, ya. Ini spider nih. Woi, apa itu? Woi. Hotel. Woi. Cuk, itu kenapa ada? Apa ini, cuk? Kenapa ada hellhound, cuk? What the fuck? Woi, gua dikejar-kejar. Yuk, ini gua, yuk. Gua banyak banget. Gua selamatin, cuk. Oh, itu cok, itu bosnya. Adi, itu bosnya. Ayo tolong gua tolong lu, Sen. Woi, wah, buset. Gua tolong Sen, Aman. Woi, tolong woi. Ini gua. Aduh, gue sabar. Thank you, Rick. Naming, Bek. Jangan gitu, Bek. Jangan naming aja. Naming. Lu mana, Bek? Enggak kena. Enggak bisa. Ini kok cepat. Apa kaisi, cok? Wah, gede punggung. Astagfirullahaladzim. Oh, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Kita harus bunuh, guys. Gelo mati. Woi. Ayo, serangnya dari belakang. Woi, gua. Lihat gua. Woi, tolong gua, woi. Tuh, gua. Sini. Belakang lu siapa ini, kaisi? Bosnya gak bisa dipanah. Macan, cok. Bosnya enggak bisa dipanah, cok. Gua dikepung. Aman. Mana siapa itu? Gitu lagi. Gua dikepung 4 juta orang. Oh, gua bantu. Aman. Woi. Guys, gua beracun, guys. Guys, gua 5 juta rupiah. Mati gua. No. Gua bantu. Oh, iya. Guys, dia enggak bisa. Enggak bisa dipukul dia. Cok, gua mati, cok. Gua bantu. Cok. Mana? Lu tahan, nana lu. Ke gua. Woi, tolong tuh. Dari gua. Jadi sini ke gua. Gua ada encenan banyak atropos porotopos. Talak. Woi, panas. Woi, mati gua. Sumpah, real. Oh iya, cepat mati. Bosnya bagaimana? Banyak banget. Ratain spider-nya dulu. Awas. Serem. Aduh, gua kena racun. Gua coba serang belakangnya. Temen gua wanit. Baik, ke gua. Woi. Ini lin. Yuk, kaisi Aileen. Awas. Gua udah nyalah ini nih. Dia ngikutin gua coba. Pakai apa gitu? Apa ini? Waduh, Rick, lu bukan imposter kan, Rick? Aman, gua tadi bantu lu. Rick sama Kenjok, wah, agak berbahaya ya. Kalian berdua ngapain tuh, berdua? Gua nanya, Rick imposter bukan? Gua ga mau dekat-dekat, cowok. Gua ga mau dekat-dekat. Udah, aman. Dari belakang. Lu lawak, Kar! Ijo. Ini cara bunuhnya gimana? Jangan deket gua. Jadi, punggungnya. Ga bisa, udah. Tunggu, ini dulu. Siap. Dia mau pukul gua. Yo, ayo cuy. Gak bisa. Tunggu. Siap lagi. Tunggu. Tuh, dua. Gas. Nah, ini bisa. Sekarang. Nah, bisa. Udah. Wow. Allah akbar. Wah. Si sandwich mokad. Pancing dong. Imposter kemana? Bisa. Terpong. Pancing dong. Nih. Woi. Oh, imposter. Woi, cepat. Darah yang berkurang, cok. Lo mah Pabian mana? Lah iya. Lo mah Pabian mana? Yo. Oh, udah disconnect kali ya setelah mati ya. Woi. Ini mah belum. Nah, ini yang ini. Nah, ini. Gua sorry, Ju. Pukul. Eh, aman. Kasih. Sekali. Oh, sama kayak tadi. Nah, ini. Oh, enggak bisa. Belum.
tunggu. Ini W7 yang pakai armor quartz. Oke. Pabian. Pabian. Lu ngapain ya? Pabian buat bantu. Bunuh Pabian, Cok. Pabian. Pabian ngapain, Cok? Bunuh Pabian. Pabian. Itu salah muka. Kena lu. Gila, jago banget, Cok. Buset. Yes. Erik bunuh Pabian. Erik sama Pabian, Cok. Weh, apa, Cok? Cepet. Erik. Lah, kok gua? Erik. Lah, kok gua? Erik. Lah, kok gua? Erik sama Pabian. Erik sama Pabian. Lah, kok gua? Erik. Erik. Kok gua? Erik sama Pabian. Erik sama Pabian. Bentar, Cepet. Ini apa? Gua. Harusnya pengkhianat, goblok. Erak nembik. Eh, Cepet gak jelas, Cok. Cepet gak jelas. Pak Ul, jelasin, Ul. Lah, kok gua? What the fuck? Keyboard gue error, Cok. Woi, sumpah jangan bunuh gue. Keyboard gue error. Woi. Tapi tadi siapa yang bunuh Kaisi? Ju. Jangan bunuh gue dulu. Ju. Kok gua terbunuh? Apa? Ini siapa Pabian yang bunuh Kaisi? Pabian low banget. Pabian low banget. Tadi udah gue pukulin banyak. Lah. Pabian kemana? Wah, Pabian? Kok mereka malah gelut? Pabian kesana. Pabian gak tahu, Cok. Salah bunuh. Lah, ya. Ini, salah bunuh. Ini kadu domba, ini yang lain ini. Gua ngajarin posternya mati. Lah, Cok. Lu aja pakai. Lu ini Pabian, Cok. Ini Pimau, ini anjing. Woi, kalau yang pengkhianat jadi siapa, itu woy? Pimau. Bentar dulu. Woi, kalau pengkhianat tuh tulisannya pengkhianat, bukan Pimau. Bukan orang itu Pimau. Pimau mati. Bukan. Lah, bukan Pimau, bukan Kenjok. Lah. Itu Pimau. Lah, kalau Pimau gua bunuh, bukan. Itu bukan, Cok, suaranya Pimau. Bukan. Gak, harusnya pengkhianat. Harusnya pengkhianat kalau itu. Namanya pengkhianat, Pak. Munculnya Pak, bukan nama asli. Tadi Kaisi dibunuh sama siapa, Kaisi? Sumpah. Dengerin gua. Gak tau gua, belum lihat gua. Tadi gua dikejar-kejar ini gua. Lah, kenapa dia? Lah. Cepet ini, Cok, bikin pusing. Iya, Cok. Yang Pimau. Dengerin dulu. Dengerin gua dulu. Tadi lu dikejar-kejar. Apa? It's Anwis dikejar-kejar sama Pabian. Erik mengkhianat. Sabar dulu. Ada apa nih? Gua ngelihat semua kronologi nih ya. It's Anwis dikejar-kejar sama Pabian. Erik buat nembak It's Anwis. Iya, tapi gua pas bentar dulu, pas bunuh It's Anwis, gua bukan pengkhianat tulisannya. Iya, apa itunya lu? Oke, setelah itu gua ngejar Pabian sampai hutan. Pas gua kejar sampai hutan, dia putar balik mukulin gua. Otomatis kalau misalkan dia bukan pengkhianat, ngapain dia mukulin gua kalau gua kejar? Ya mungkin Pabian, kan kenapa Pabian. Lu ngejar Pabian? Karena Pabian Karena Pabian berusaha buat bunuh Sandwich. Terus kenapa jadi Kenjok sama Erik juga? Iya. Lah gua enggak tahu kenapa Kenjok, siapa yang nuju Kenjok? Dengerin lu. Tadi waktu gua bunuh Pimo skinnya Pabian gimana tuh? Nah, itu dia. Gua babi skinnya Pabian. Sama. Emang iya, Pak? Iya, sama. Gua juga. Wah. Ininya Pimau. Padahal skinnya ini Pabian. Sama, gua juga. Berarti yang ada kekuatan itu? Wah. Apa jangan-jangan? Oke, pas mereka keluar, kita diam dulu. Siapa anjir? Cuman berarti yang ada di sini yang tahu, oke? Oke. Oke. Woi, apa maksud nih? Bingung, sumpah pusing tuh, siapa ini anjing? Woi, Rick, apa maksudnya? Pusing, kita harus ini sih. Kan gua tadi disuruh itu, tapi gua bukan pengkhianat kan? Oke, jadi gini, pertama-tama tangan kosong gua mau ngejelasin pas Isenwit diserang sama Pabian. Ya kan? Di situ gua langsung ngelihat kayak kenapa Pabian nyerang Isenwit, ya kan? Padahal ada bos di depannya. Otomatis gue langsung nyerang balik si Pabian. Terus ketika Pabian ngejar It Sandwich, Erik tiba-tiba manah Bang Sen. Ya gue tadinya kan gue kira itu Pabian. Mungkin ya, mungkin Erik ngincar monsternya cuma tertembak Bang Sen, mungkin. Coba ntar Erik jelasin deh setelah gue. Ya kan? Halo. Habis itu setelah Bang Sen mati, Pabian masuk hutan. Gue nggak tahu dia kemana, tapi gue kejar terus sampai terakhir, sampai ujung. Terus dia balik badan nyerang gue, tapi untungnya gue bisa ngebunuh dia. Dan pertanyaan gue, lu kemana Yan pas kita perang? Nah, lu coba jawab. Kemana ya tuh? Mana lu? Kemana Yan tadi? Yan, lu kemana Yan? Sembunyi gue. Oke. Gue nggak nyerang Bang Sen. Gue nggak nyerang Bang Sen. Jadi bukan gue. Oke. Sekarang gue ada sedikit informasi lagi dikit. Tadi pas gue nyerang Pabian hidup di penjara.
Terus lu semua keprovokasi di atas penjara oleh satu orang, Fabian. Tapi gua denger suaranya itu suara Pimau. Yang provokasiin, "Woi, cepe woi, cepe woi." "Woi, woi, gini gini." Gua denger suara Pimau. Oke, gua jelasin di depan sini. Oke. Di situ gua lagi di atas itu, di atas tempat mancingnya. Siapa itu enggak tahu. Erik. Gua lagi di atas itu, di atas itu. Nah, gua lagi di atas itu. Gua lihat lu ngejar Fabian dalam hutan. Gitu. Jadi makanya gue bilang lu, woi cepe gitu. Ntar dulu, tapi enggak, kita waktu dim sebentar, sorry. Okay. Waktu depan, cepe depan. Ngejar Fabian, gue juga ikut ngejar, tapi gue nggak sampe hutannya. Nah, waktu balik lagi ada Fabian, tapi waktu gue bunuh itu Pimo, gimana tuh? Diam aja. Ada penjelasan? Nah, gue lagi di atas, gue lagi di atas. Satu boleh nggak? Nanti. Sabar, satu dulu. Okay, maaf. Gua lagi di atas tempat bising, ya kan? Mungkin lu ngaktifin yang apa? Voice yang 3D gitu enggak sih? Atau apa gitu, gua enggak tahu. Yang biar Iya, ada di proximity voice tuh ada voice 3D. Jadi kanan kirinya itu walaupun gua jauh di elu, masih kelihatan masih kedengaran suaranya tuh suara deket. Gitu. Kalau gua lagi di atas, gua enggak lagi ngeliatin Cepe, lagi ngejar-ngejar Fabian. Udah gitu. Enggak gitu loh. Waktu gua bunuh yang tadi gua tuh nge-bow yang pakai skin Fabian. Waktu dia mati di announcement chatnya Pimo, gimana tuh? Oke, gua tambahin, gua juga sama kayak gitu kayak. Bentar. Tadi Kai Si sempat mati kan? Siapa yang bunuh Kai? Pakai skin apa? Yang bunuh Kai Si pengkhianat. Gua akan coba kasih gini. Tadi tuh cukup kaos sebenarnya sih. Awalnya kan kita enggak tahu ya siapa impostornya ya. Nah, fokus kita adalah untuk ngebunuh bosnya tadi. Nah, itu gue sebenarnya udah mulai curiga. Gue kepikiran apakah imposter ini bakalan ngambil kesempatan ini untuk ngebantai saat kita rame-rame nyerang punggungnya bos tadi. Nah, gue setelah mukul itu, gue langsung mundur. Nah, saat gue darah gue udah setengah, gue merhatiin kalian tuh satu persatu. Gue pengen tahu siapa impostornya. Dan tahu nggak, ada satu, gue nggak tahu di sini impostor ada berapa. Cuman yang jelas, gue tahu satu ciri-ciri. Jadi waktu gue lari, itu gue akan perhatikan, ada satu orang yang entah kenapa ngejar gue. Gel, lu kasih penjelasan gak gue, Gel? Mungkin kalian berpikir mungkin skin changer, oke. Tapi di sini kita bisa tahu kalau misalnya yang punya armor iron itu cuma aku, gue, sama Bono. Either Bono atau Gelo, gue gak tahu. Jadi antara dua, either itu Gelo atau Bono. Yang berarti yang lu ini armor iron, yang itu udah fix iron. 100% lu yakin? Gua yakin iron armor karena setelah dia yang ngejar gua tuh nggak ngomong sama sekali, gua nggak tahu suaranya, tapi yang jelas gua bisa prediksi. Kenapa lu ketawa? Karena kamu Bono aneh, cok. Bono tertunduk, Bono tertunduk. Lihat Bono tertunduk. Bono nangis. Kenapa, Bon? Lu cengeng. Bon, lu sama si Gelo coba jelasin ke gua. Aku mau sama Gelo dulu. Bon, maju jelasin, Bon. Jadi kan lu oke, ya udah lu pembelaan dulu, Gel. Lu sanggah Kai Si kalau emang lu bukan. Aku akan memberitahukan apa yang terjadi di malam tadi. Jadi tadi malam kalian semua perang dengan spider, saling bunuh. Kalian tahu gua di mana? Gua baca rulesnya, nggak boleh masuk tanah, nggak boleh manjat. Gua dalam rumah diam kan war. Bentar dulu, berarti lu sama Fabian di dalam rumah? Nggak, aku nggak tahu Fabian, aku sendirian. Yang bilang Rike bro ya, tadi siapa? Ya? Gua aku di bahkan... dalam rumah. Nah, Fabian di dalam rumah. Nah, kenapa kalian berdua? Bukti. Kenapa kalian berdua di dalam rumah? Bukti kenapa aku bisa ngechat FF itu pas kalian mati gara-gara aku lagi santai di rumah. Tapi bisa aja setelah ngechat lu keluar karena kalau Iron ya cuman lu sama Bono sih. Soalnya kalau chaos banget gak mungkin orang nyempat buat ngechat. Gua lihat sekilas doang. Terus gua pas jatuh, gua jatuh kayak gini kayak gak nampak. Cuman sekilas, cuman yang jelas armor Iron. Lu ngomong, Bon. Tapi Kai, lu dibunuhnya sama apa senjatanya? Gua nggak tahu senjatanya. Ciri-cirinya satu yang gua tahu cuman dia pakai iron armor. Kalau gua masih ada possibility Eric nggak sengaja. Karena kenapa? Ya. Satu, gua nggak dibunuh atas nama pengkhianat. Yang kedua, darah gua nggak berkurang 5. Darah gua berkurang 1 setelah gua cek. Makasih. Gua mau ngomong, bentar. Ya udah kalau itu pas aja dia mati, dia darahnya sampai 8, coy. Udah selesai. Cuma diam. Hasil rapat tidak ada hasil sama sekali. Kita mau nggak mau akan tetap lanjutin karena kita harus keluar dari domes ini. Siapapun impostornya, mereka berhasil mengacaukan fokus kita. Untuk kalian yang merasa tidak impostor,
fokus kembali untuk keluar dari mes ini. Udah itu aja sih. Tingkatin pertahanan kalian dan survive untuk di next wave, karena next wave spidernya akan improve lagi. Bentar. Jadi the next wave spidernya akan ngasih efek blindness ketika kita dipukul. Tapi di hari kelima kita akan keluar bareng-bareng, karena seperti yang kalian tahu progress runner kita luar biasa. Runner kita udah berhasil nemuin jalan keluar. Kita tinggal ngikutin lagi jalur-jalur yang udah ditandain. Tapi tetap hati-hati karena ada blindness kalau satu kali hit dari spidernya. Armornya Iron. Armor Iron kan cuman Kaisi ini sama Bono, Cok. Bon, lu jelasin lu di mana lu? Lu impostor. Sekali guys. Statement dia sangat-sangat. Udah enggak percaya gua. Ayo pulang aja. Udah. Iya, Bon, bukan gua. Cukup. Udah cukup. Aduh. Pakai dai. Mau ditinggal, Cok. Pakai dai. Ngomong saya sama lu. Lu sama Kaisi. Okay. Gua enggak. Ya udah, gua enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Entar bentar. Sini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ngambek dia, ngambek. Ngambek. Gua ngambek. Kenapa tuh? Apa yang lu ngambek? Gua minta juga, kan si Kaisi kan minta jagain kan ya. Juga minta jagain dari orang-orang yang kayak Kenjok dan kawan-kawan. Pasti mereka bakal ngincer gua. Wow. Karena dituduh, kemarin gua dituduh kayak apa ya? Kayak serangan gitu loh dari pihak Fair yang berwajib di Daily Man bakal diserang gitu. Tapi selama kita apa ya? Selama lu menunjukkan behave yang baik, tidak mencurigakan. Ya gua sih akan melindungi semua member yang tidak impostor, intinya begitu. Karena gua pengen kita keluar bareng-bareng lah. Jangan diinjak kepala Steve-nya, kasihan sakit ya. Buat sekarang gua tahu karena kemarin gua dianterin sama Fabian, dan gua yakin lu juga tahu kan, karena yang gua inget runner itu hari kedua itu pokoknya tim A builder. Jadi tim B, tim C itu yang paling hafal jelas di mana rutenya. Di hari ketiga kan. Nah, gua bisa dibilang sebelum chaos naik, yang teror malam teror kemarin, sebelum malam teror kemarin itu gua udah dikasih tahu sama Fabian sekilas, dan gua udah mencoba untuk mengingat-ingat sih. Erik, lu tahu enggak, Erik? Lu ikut kan? Iya, ya, Erik ikut sama gua ya enggak? Iya. Nah, iya. Dia sama gua. Lu waktu itu lu telat, Kai. Lu baru pertengahan jalan akhirnya lu balik lagi. Iya. Tapi sayang banget hari ini gua itu bukan runner, jadi gua enggak bisa nunjukin hari ini, jujur aja ya. Gua ada kata-kata. Gua builder hari ini. Gua ada kata-kata. Apa tuh? Teman yang meninggalkan temannya itu emang sampah. Tapi teman yang menganggap temannya impostor tanpa bukti itu lebih dari sampah. Wow. Jump take away. Lihat ngapain dia, ngapain dia. Palalu, palalu. Gue rada kayak ini jelas, juga cok, kasihan nama sama si Blurik juga kemarin kan. Dia dituduh dengan secara frontal gitu sama Cepet cok, kayak yang Blurik gitu. Woi, lu kalau tahu yang nata jalan ini, gue sendiri bro. Itu sugar cane, abis itu kebun yang pertama itu gua bersihin semua jalur nih. Gua yang bikin sendiri. Langit ini sama kagak ini beneran. Ini beneran. Jangan-jangan gua sakit yang ngetain. Gua sakit hati waktu si Kenjok pas gua sama Paul ngomong di danau di rumah itu terpencil itu, tiba-tiba Kenjok ketahuan padahal enggak ada bukti. Siapa tuh yang waktu itu diobrolin itu juga? Lu di sana enggak, Pim? Semuanya di sana kan. Mau enggak di sana? Lu di sana enggak, Rik? Yang apanya? Pas apanya? Yang waktu Kenjok nuduh gua sama si Paul. Di sini. Enggak di situ, di dekat di sana, daerah ya, sana. Ada gua. Ada kan? Nah, itu gua sakit hati tuh di situ. Gua udah membersihkan semua tempat biar teman-teman bersemangat. Gua bikin tempat parkurnya jadi bersih. Gua bikin farm baru sebelahnya Kaisi, sugarcane farm. Terus gua dituduh. Ini impostor. Dituduh sama Kenjok. Ya,
out of nowhere. Abis itu pas gue pojokin si Kenjok, dia bilang sebenarnya gue nggak denger apa-apa. Apaan itu? Nih ada Ucup tek keliwai. Ada apa yang terjadi, Rik? Kenapa base kita seperti ini, Rik? Gak tahu, gua ini. Gua yang bikin semua ini. Lu yang ngebakar, Rik. Bukanlah kocak. Kenapa gua ngebuil secape-cape ya lu buat ngebakar? Lu tadi ngomong apa, Rik? Apa Kenjob? Hell nah. Aduh. Oh, enggak, masalahnya anjing gua Sinarji, Rik. Oh. Mati juga. Iya, dia di sini gua sembunyiin. Oh, impostornya benar-benar. Kali ini benar-benar luar biasa nih. Makasih, Pim. Iya, sama-sama, Bro. Bila semua. Apa yang perlu kita lakukan dan apa plan selanjutnya, Bang Sen? Lu ada lihat Narji enggak, Pim? Apa? Narji. Enggak tahu anjing gua. Enggak lihat. Enggak tahu. Iya. Gua tidak tahu, gua kacau banget nih plan. Gua enggak tahu plan apa yang harus gua lakukan. Gua masih pengen sebentar. Yo, apa, Bek? Ingat ya, ingat satu hal. Kalau orang datang, apa? Kita pisah. Jadi intinya kalau misalnya ada siapapun datang, kita pisah, oke? Okay? Oke, okay, aman. Pertama-tama, lu tahu siapa yang ngebakar desa ini? Siapa? Emang lu tahu? Bimo. Bimo yang ngebakar desa ini. Lu ada buktinya? Ada buktinya. Lu lihat sendiri. Gua ketemu sama Bimo kemarin malam. Terus Bimo ngaku ke gua kalau dia impostornya. Kalau lu udah make sure dia, udah lu incer dia. Terus dia bilang kalau misalkan besok pagi gue bakal membakar desa ini untuk memastikan gue kalau misalkan dia bener-bener mau balas dendam ke seseorang. Jadi seseorang ini tuh Kenjok. Kenjok, dia bilang kalau Kenjok impostor kedua. Tapi gue belum yakin. Gue udah cerita ini ke Bang Sen, ke Fabian, tapi gue belum yakin ke mereka berdua. Jadi gue cuma yakin dari yang lainnya udah ini kan. Udah apa? Udah ya, bahwa mereka lihat sendiri gitu pas kemarin ya, pas malam teror ya, mereka lihat sendiri. Cuman gue masih belum yakin kalau misalkan Fabian sama Eat Sandwich itu baik. Gue masih belum yakin. Jadi gue cuma yakin ke lu doang, karena bisa aja Eat Sandwich berpura-pura dikejar-kejar sama Pimau dan ya, dia gue gak tahu juga sih. Jadi gini, Rik, gue mau lu sama gue berdua. Jadi kita bareng-bareng, bareng-bareng. Enggak lu sama gue doang. Tapi ketika kita jalan berdua, kalau misalkan gue diserang, lu tolongin gue. Tapi kalau lu diserang, gue juga bakal nolongin. Jadi kita kerjasama berdua. Kita ya, gue gak tahu juga soalnya kan impostor udah punya kekuatan bahwa dia bisa ganti skin, bisa menyamar juga. Gue percaya sama lu, Rik. Intinya Bimo udah bilang ke gue kalau misalkan dia mau balas dendam ke Kenjok karena Kenjok udah ngejatuhin dia. Mana? Dia ngasih gue 64 diamond buat jaminannya. Announcement, dan ini benar-benar urgent, tapi kalian semua juga udah ngelihat desa kita kebakar semuanya. Dan aku nggak tahu siapa penyebabnya. Mungkin kalau ada dari kalian yang tahu, sekarang aku kasih kesempatan karena semuanya hancur total. Mau nggak mau kita harus keluar dari base ini hari ini, atau kita akan mati kelaparan karena semua resource kita juga udah dihancurin sama impostor. Mungkin ada yang tahu kejadiannya, kalian mungkin bisa speak up dan jabarin dikit, karena ini aku baru login tiba-tiba udah hancur semuanya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada.
Gak ada yang punya bukti juga, Sen. Gak ada. Berarti kalian semua login, bang. Kalian semua kesini desa udah dalam kondisi hancur ya? Udah hancur semua. Iya, bang. Iya. Udah hancur, berantakan, terbakar. Tadi okay. Aku sempat on pas waktu siang, ada sign in di sana. Nah, ada sign. Dan sign in-nya enggak tahu apa tuh, belum kubaca sih. Iya, itu pesan dari impostornya. Dia bilang kita semua akan berakhir di sini. Yang pastinya kalian semua enggak mau kan kita semua berakhir di sini, ya kan? Iya. Kita harus. Iya, gua belum menikah sama Freya, bang. Ayo. Semangat. Kita harus keluar ya. Malam ini, sekarang juga kita harus keluar atau enggak kita akan mati kelaparan selamanya di sini. Oke? Let's go. Semua jadi runner. Enggak ada yang jadi farmer. Kita keluar hari ini. Let's go. Semuanya. Oh my god. Nah, let's go, kita mulai. Gas. Are you ready, guys? Sure. Holy fuck, apa itu? Gua mau di tengah, semangat, guys. Jangan deket-deket. Spider-nya udah spawn. Lihat. Lihat teman. Siapa yang mukul gua? Awas, awas. Hati-hati. Awas. Ini bisa mukul. Kalau mukul, Cok. Kalau mukul enggak tahu baru kita benar begini. Bono aja. Lihat teman. Let's go. Woi, maju. Ayo, gas. Lihat teman. Siapa yang paling hafal jalannya siapa? Yang tahu jalan siapa? Bonus. Yo, dua aja. Aduh. Mapping gua. Woi, Spider di belakang. Gua gelap. Abs. Dia gua gelap. Sabar. Oke. Kiri. Paul. Paul atau Panilan, gua percaya. Kanan. Oh, cepet paling apal, Sayang sekali tidak ada kandidat yang cukup kuat untuk saat ini. Tapi tenang, kalian akan segera berangkat. Peran kalian masih sama, kita masih harus mencari kandidat yang baru.